Yang kontor memang enak kalau kayak gini, guys. Ayo mau kalian jadi ngilek kah? Jengkol ini kalau misalkan dimakan gak pakai sambal itu rasanya agak cepet ya. Tuh kalau makan pakai sambal, enaknya gila parah. Ini kan nasi gengs. Ini aku gak tau ini kan nasi apa. Aku beli online. Tapi enak banget. Ini dia pakai sambal. Jadi ini sambalnya enak banget. Baru pertama kali nyobain bikin sambal bawang. Sebenernya aku juga gak tau internetnya apa, jadi tadi aku cari di internet. Jadi aku langsung ulek-ulek aja, ternyata enak banget ya. Mungkin enaknya itu juga karena pakai aku sih minyak itu pakai minyak bekas goreng ikan asin kali ya. Jadi rasanya tuh gurih-gurih gimana gitu. Sekali. Ini biar pun dicampur pakai cabai rawit tetap terus, karena cabainya benar-benar mentah tadi. Nah, ini kita cobain jengkolnya aja. Enak banget. Jarang-jarang makan nasi ya. Jengkol lagi, gengs. Pedas. Ikut langsung aja ya. Biar lebih nikmat. Ikan asin ini enak banget loh, nggak terlalu asin gitu. Cakep loh. Berapa? Garing banget ya, ini boleh. Beneran makan begini aja dan enak banget, gengs. Nasi, ikan nasi, dan jengkol. Enak banget.
Habis banget. Ngalap dulu deh. Habis banget. Yeah.